Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel ini. Kali ini akan berbagi informasi mengenai pohon yang ditanam terlalu dalam atau bibit cabutan yang ditanam ini. Ini sudah hampir 2 musim. Pada saat dicabut umbinya, modelnya seperti ini. Nah, ini kayak model umbi jalar saja ya. Nah, bagi petani porang sebaiknya menanam bibit cabutan dengan tidak menggali lubang secara dalam, atau lahan yang akan ditanami porang itu betul-betul diperhatikan secara baik. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.